dia asal daripada perkataan usabbihu subhana. Ha, tu. Aku menyucikan Allah sebagai suatu kesucian, kebersihan. Sebab tu kita selalunya baca subhana, tak ada kita baca subhanu, subhani, tak ada. Ha, ni kalau dia orang ngaji nahu, iaitunya subhana ni dia duduk di tepatnya maf'ulun bih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 180 sampai 182 surah Saffat. Alhamdulillah, sebagai kali yang kedua ataupun kali yang ketiga kita baca ayat-ayat ni sebagai ayat akhir doa yang setiap orang apabila berdoa selalunya baca ayat ni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Puji-pujian bagi Allah, iaitunya menyucikan nama Allah, yang Allah Subhanahu wa taala firman wayak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada ummah supaya membersihkan Allah Maha Barisut. Kalau kita terjemah subhana ni, dia asal daripada perkataan usabbihu subhana. Ha, tu. Aku menyucikan Allah sebagai suatu kesucian, kebersihan. Sebab tu kita selalunya baca subhana, tak ada kita baca subhanu, subhani, tak ada. Ha, ni kalau dia orang ngaji nahu, iaitunya subhana ni dia duduk di tepatnya maf'ulun bih. Usabbihu subhana. Nah, bacanya baca baris tak tah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan engkau, Tuhanmu, wahai Muhammad, Tuhan yang mempunyai kelebihan ataupun ketinggian apa yang mereka itu sifat, iaitunya orang-orang musyrikin yang sifatkan Allah ada anuk, ada benar-benar yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Maka kita menyucikan Allah, maknanya kita mengaku katanya Allah Ta'ala bukan bersifat sedemikian. Wassalamun alal mursalin, dan salam sejahtera kepada semua rasul-rasul yang dilantik, yang diutus kepada kaum dan kepada umat. Nabi SAW ada bersabda di dalam satu hadis daripada Qatadah. Ia berkata, sabda Rasulullah SAW, "Idza sallamtum alayya fasallimu alal mursalin fa ana rasulun minal mursalin." Nabi katanya, apabila kamu bui salam kepada aku, bui salam kepada Nabi ni, iaitunya kita bui, kita selawat kepada Nabi ni, Allahumma salli wa sallim. Salli artinya selawat. Wa sallim, dan sampaikanlah salam, selamat sejahtera kepada Nabi. Nabi katanya, apabila kamu bui salam kepada aku, maka bui salam juga kepada Rasul-Rasul. Rasul-Rasul semua, alhamdulillah. Sebab tu kita dengan Rasul semua ni adalah hak kita belaka. Supaya saya duduk biasa duduk ayat dia. Nabi Nuh, Nabi kita. Nabi Yusuf, Nabi kita. Nabi Ibrahim, Nabi kita. Nabi Isa, Nabi kita. Dia tak serupa dengan orang Yahudi, orang Kristian. Orang Yahudi, dia pergi katanya Nabi Isa itu, Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi dia. Lepas tu orang Yahudi, dia pergi katanya Uzair, anak Tuhan. Orang Kristian, dia percaya hanya kepada Nabi Isa sebagai Rasulullah dan anak Allah. Ha, ni nak ayat tanya, tak kena cara berakidah orang Yahudi, orang Kristian. Tapi kita orang Islam, alhamdulillah, Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala wa lam yakullahu kufuan ahad. Tak ada kena terjemah ni. Kita tahu belakang dah. Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul alim wa huwa sami'ul basir. Ha, tu gitu. Sebab itulah
kita orang Islam ni cuci bersih ha akidah, tidak rosak dan tidak punah. Rasul-rasul adalah rasul kita belakang. Tapi dengan sebab Allah Taala takdir kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang teragung, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik, seagung-agung umat kalau nak banding dengan semua umat yang dizahirkan kepada sekalian manusia. Maka kita orang Islam alhamdulillah adalah sebaik-baik umat. Maka Nabi katanya, fa ana rasulun minal mursalin, aku adalah salah seorang daripada para rasul. Maknanya aku juga diutus menjadi rasul kepada umat ni sampai ke hari kiamat. Dulu belum pada tu rasul-rasul, lepas tu bilangi rasul ni, saya selalu duk ayat kepada kita ni, ambil daripada hadis belaka ni, 124,000 orang rasul dan nabi, 315 orang rasul hak di lantik daripada nabi kepada rasul. 25 orang tersebut nama mereka di dalam Quran, 5 orang dari 25 saat ni menjadi ulul azmi, iaitunya rasul yang terpilih, dan daripada 5 saat ni iaitunya yang teragung sekali, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad lah sebagai seagung-agung dan semulia-mulia rasul di atas muka dunia secara itlak. Ini di dunia dan di akhirat. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tersebut sini dalam tafsir katanya, waqad waradat ahadithu fi kafaratil majlis. Tersebutnya di dalam beberapa hadis ha majlis yang kita duduk ramai-ramai apabila kita nak bersurai, adanya doa yang diajar oleh Nabi SAW, iaitunya sebagai kifarat. Dalam bahasa Arab dia panggil kafarah, tapi Melayu kita panggil kifarat. Tak apalah, noknya hak penting we faham, we reti katanya, tiap-tiap perjumpaan bila kita nak becek, jangan becek dengan bersurai, dengan tak baca doa yang Nabi ngajar kepada kita, iaitu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ning doa kafarah majlis. Sebab apa? Bila kita baca doa ni, insyaAllah benar hak salah silap, buat keputusan ke ataupun kecek ke tingkah laku yang berlaku di dalam mana-mana majlis, Allah Ta'ala tidak kira dosa. Pas memang kita ni kadang-kadang mesyuarat ke kecek, walaupun kita kecek kira tak ada tangkan ni, tapi semolek-moleknya kita bila nak becek baca doa ni, ha tu, subhana rabbika apa, subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni adalah ajaran Nabi supaya kita selalu baca. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, royak kepada Allah, mengaduha kepada Allah, iaitunya maha suci engkau wahai Allah, dan segala puji hanya bagimu. Tidak ada Tuhan yang diibadat kecuali engkau wahai Allah. Aku minta ampun denganmu dan aku bertaubat denganmu. Supaya juga dengan turunnya surah Idza Ja'a Nasrullahi Wal Fath, buat ayat akhir sekali tak? Fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ha tu. Apabila turun ayat ni, Nabi pun baca di dalam sujud dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahummaghfirli. Nabi ambil daripada suruh Allah Ta'ala, yang Allah suruh Nabi bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu tu.
iaitunya bermakna di sini, dan nanti saya baca baca maksud dia. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya ia sangat-sangat menerima taubat. Ini maksud ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi pun baca di dalam doa, baca dalam sujud, sentiasa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ataupun allahumma ighfir lana. Boleh juga, tak ada apa. Tapi hak pentingnya maknanya kita baca, dia panggil kita top, nak katakan top senang benda yang Allah Taala royak di dalam Al-Quran, maka kita pun baca. Saya misal di sini akhir surah Al-Qiyamah. Saat ini Ustaz Faisal kita baca dalam semaya surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala tanya, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tidakkah Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan yang mati? Maknanya semua yang mati, Allah lah yang kuasa. Tapi Allah Ta'ala tanya, dakkah Allah Ta'ala kuasa? Maka kita orang yang dengar tu, kita kena katanya, apa? Bala. Sekurang-kurangnya. Kalau kita lebih lagi kata, bala qadir. Bahkan. Bahkan ni, bukan maknanya, bukan makna apa? Makna-makna cai. Tapi bala dalam bahasa Melayu, maknanya bahkan. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil of course. Supaya kita kecek, kita kecek. Kita kata yo, yes. Tapi of course maknanya lebih daripada yes lagi. Ini yang kita jawab. Seperti mana yang Allah Ta'ala tanya, maka kita pun jawab. Bala qadir. Supa juga dengan akhir surah Watin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah seadil-adil yang menghukum? Kita pun. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Bahkan ya Allah, akulah yang menyaksi di atas perkara demikian. Ha tu. Ni nak ayat katanya, kalau dia orang hati dia hidup serta dengan dia tahulah cara nak totop, nak jawab ayat-ayat yang Allah Taala tanya di dalam Quran, tanya kita doi trong. Kalau dia kita pandai ni, kita tak ralik ketika kita dengar Quran. Lepas tu, saya tambah lagi sini. Sempena dengan kita berada di dalam bulan Ramadan. Quran kita dengar ni sebuah. Kalau dia orang semaya terawih di masjid, yang imamnya baca sebuah Quran. Daripada Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Jangan wiplat walaupun suayak kita dengar dan kita perhati. Benar-benar bahasa ini bukan mudah. Eh? Saya royak. Bukan mudah kita nak pergi dengar Quran daripada awal setiap malam sejuk, 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 sejuk. Kalau dia hati kita lalai. Goliknya, wallahualam lah. Saya tak tahu hati masing-masing. Tapi saya agak katanya, goliknya lalai. Allahu Akbar. Amin. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Galik, gi rata, gi kedah. Nak buka puasa dengan gapo, eh sao ni ada di laut ni, eh dalam terujeng ada dua pinggir dia ada dah. Mikir kata tengok sejadah semaya, eh rana hak tu merah, hak tu kuning, eh rana hak tu panjang. Aku tu tu email letih baca kok gerang sudah luar ke gok togok air. Oh tu email letih baca. Okey. Kita ni galik pergi rata. Khabar-khabar ya. Allahu Akbar. Kalau nak khabar lagi ke? Tekah tu email seduk nak teriak. Ada gapo itu email ni. Jalur tu ayat neraka tu. Ha tu. Saya nak ayat katanya. Marilah kita pakat khusyuk jadi sungguh. Sama ada kita baca Quran ataupun kita dengar. Anak kocinya duduk di reti bahasa Arab. Saya duduk tak. Tam-tam sampakah ini. Ada ke dak laksud orang ngajar bahasa Arab rayaksan? Orang tak reti bahasa Arab langsung. Reti lepas pada ngaji ne boleh ke setahun ke.
Sebab orang duk royak katanya bahasa Arab payah. Saya pun mengaku kak. Kita ngaji yak di ibtidai lagi. Morning ngaji bahasa Arab, ngaji-ngaji walaupun ngaji dah di tadika, tapi kita tadika dia sekodang ngapa kam mai ki kam. Ngaji siapa ko? Pergi ngaji luar negeri, klik mai baca tafsir, baca kitab tu, baca kitab ni. Kita bukan ada reti semua, tapi payayam. Isi yang ada di dalam Quran kita dengar molek, kita baca molek, mu jadi khusyuk. Saya royak dah. Jari saya nak royak kat orang ni. Saya baca Quran, saya mai pan kalau dia saya tak faham Quran. Ambil Quran sebuah, saya misal ni dah. Ambil Quran sebuah ni diary saya ni. Saya baca daripada atas sampai bawah. Kalau dia hati saya lalai sikit, saya ulas semula. Baca. Ulas semula. Bapa aku tak gigeti ni. Bapa hati aku duduk girata. Baca semula, baca. Nak tangcai sungguh-sungguh. Baca Quran. Saya baca Quran tak banyak. Tapi saya mai pan ta hak pom mai khaujai ayat ti pom aan. Kan gitu. Patu tengok Quran sebuah baca rekod suara ni. Ambil suara, ambil rekod tok dalam poket baca Quran. Wi suara kita semua turun dalam rekod. Ni utamanya dalam bulan Ramadan saya buat macam tu. Nak jadi terisinya Quran masuk di dalam roh kita, fikiran kita, cara hidup kita. Ni saya seru kepada semualah, saudara-saudari semua, kalau boleh wujadilah kita wujadi klum-klum dengan Quran, terutamanya waktu-waktu kita semayer. Tak ada dah lebih daripada kita semayer hak kita baca Quran. Lepas tu semua orang bila semayer terawih diri belakang. Maknanya dengar bancakan cak Allah Ta'ala dalam keadaan kita berdiri. Tak ada orang jenera, tak ada orang tidur waktu tu walaupun hati dia tak kosong. Semua dengar berlaku, maknanya kita semaya duk dengar Allah Ta'ala perintah. InsyaAllah telinga kita, perasaan kita semua akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala sikit lagi. Akhir ayat dalam surah As-Saffat, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah sekalian alam. Alhamdulillah nah. Ini adalah suatu limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Marilah kita pakat puji Allah Taala banyak-banyak dan selalu jadi alhamdulillah kita sebut. Sebut daripada hati dan di mulut kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.